Banyuwangi, dari Banyuwangi ya bro? Lu datang ke Jakarta, lu betul-betul menjadi seorang pengamen jalanan dan sampai berhasil seperti ini, biar bisa teman-teman share. Mau share dulu apa sulap dulu? Share dulu dong. Berubah ular ntar lagi. Dulu sekilas aja ya, maksudnya sejarah. Balik ke tahun 2000, lulus sekolah, minggat ke Jakarta, merantau gara-gara bermain musik, gak disetujuin orang tua, ya akhirnya minggat tanpa saudara sama sanak family di Jakarta. Akhirnya begitu udah nyampe sana, gak tahu mau tujuan kemana, gimana mau menjalani hidup kedepannya, mau pakai uang siapa gitu. Akhirnya ya udahlah ngamen, jual koran 3 tahun, dan akhirnya yang pertama kali yang menemukan saya adalah Baron. Mana orangnya Baron? Di atas. Ya Baron yang menemukan saya pertama kali tahun 2000 ya. Mana apa? Apa ini, mana? Apa di belakang? Apa di belakang? Oh tuh, silau gua. Terus ya, gitu lah. Nama Baron? Ya terus akhirnya tetap jualan koran. Waktu itu ketemu Baron tetap jualan koran. Koran gua taruh, terus satu kata yang pernah gua ingat sampai sekarang, kata-kata baru pertama kali ketemu gua adalah kata-kata jancuk. Yang artinya? Gak tahu, itu bahasa kotor saya. Kayak jancuk lu, lu berani banget, lu mendingan pulang, pulang aja gitu. Lu ngapain di sini, lu gak ada siapa-siapa, mendingan lu pulang gitu. Akhirnya nawa itu gua bertekad, gua insya Allah bakal pasti jadi. Karena gua punya mimpi besar gitu. Ya. Jadi intinya jangan takut bermimpi, ya, karena mimpi itu akan menjadi kenyataan kalau lu bangun dan mengejarnya. Mimpi itu doa sebenarnya kan. Oke. Okay. Dulu gua sempat gua mempunyai barang apapun, setiap mau tidur gambarnya gua taruh di samping gua, lem di tembok. Oh, oke. Okay. Jadi lu pengen bikin band kotak, lu taruh kotak bekas Japati gitu ya. Jadi gua enggak ngerti maksudnya gimana. Jadi kalau mau mimpi ketemu sama Mayang Sari, taruh tempel bekas Sari. Mas Bus, maaf. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong, siap. Berikutnya, Bang Bang Pasban.